Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung live yang tadi pagi, kedatangan kontainer untuk reflective sheet merek Bes, mungkin yang dulunya dikenal sebagai Ables ya. Bes ini adalah singkatan dari Bes Reflective Sticker untuk yang dulunya adalah merek Ables yang sudah beredar di sini hampir sekitar di atas 15 tahunan ya, sebagai authorized distributor dari CP Sinar Jaya. Nah, kita akan membuka kontainer ini 40 feet, isinya reflective sticker. Kita sudah lihat tadi kedatangannya dan ini masih disegel dari Bea Cukai ya, kita masih segel dari Bea Cukai karena semua produk impor dari CP Sinar Jaya ini sudah melalui prosedur resmi. Semua barang juga sudah beserta dengan PPN, jadi kita bisa melakukan faktur pajak dan kita sudah perusahaan PKP, jadi kita memang sebagai importer resmi yang mempunyai API sendiri. Dan sekarang kita akan ada proses untuk pembongkaran kontainer. Kita lihat sekarang ya, akan segera dibongkar kontainernya. Jadi ini membuktikan bahwa semua produk CP Sinar Jaya memang impor dari pabrik, langsung dari luar ya. Jadi semua juga sudah melalui impor, proses impor resmi. Reflective sheet base ini atau yang dulu dikenal sebagai Ables ya, itu sudah dikenal memiliki kualitas yang unggulan ya, dengan daya reflektifnya rata, menyebar dan tahan lama, bisa sampai dengan kurang lebih 5 tahun masih bertahan daya reflektifnya. Dan bahannya pun sangat lentur, mudah dipil, yaitu mudah dikletek. Jadi sehingga menghemat biaya produksi ya. Jadi tidak banyak bahan yang terbuang-buang karena gagal untuk di cutting atau dikletek. Nah, ini juga warnanya lengkap. Kemarin kita sempat habis untuk stok warna tertentu karena alhamdulillah permintaan untuk reflective base ini sangat tinggi. Dan sekarang warnanya juga sekarang sudah lengkap ya, dari warna dasar dan sampai dengan warna tambahan ya, warna di luar primer. Dan juga ini ada stiker glow in the dark atau disebut fosfor ya, photo illumination ya. Ini adalah stiker glow in the dark atau fosfor, juga ada di sini. Ini juga sama, daya glow in the darknya juga bertahan maksimal ya, sangat maksimal sehingga sekitar di 2 jaman. Dan di sini juga kita ada mesin untuk pemotong ID card yang kemarin sempat habis karena sold out ya. Oke, karena sangat laku dan di sini juga ada, nanti kita bisa informasikan ke konsumen yang kemarin sudah inden mesin pemotong ID card sudah hadir di sini. Baik, kita akan proses bongkar hari ini. Bagi rekan-rekan pemain cutting sticker di seluruh Indonesia, konsumen setia Sinar Jaya, rekan-rekan yang sudah memberikan order dan mungkin sudah menunggu kedatangan barang ini, kita akan konfirmasi untuk pengiriman barangnya secepat mungkin ya, supaya sampai di setiap sampai tujuan ke daerah masing-masing. Baik, terima kasih atas atensinya. Semoga sukses selalu bersama produk-produk CP Sinar Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.